Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau kasih review ke kalian lip tintnya dari Hanasui. Ini aku di sini tuh ada yang nomor 05 yang coral, terus aku juga pernah coba yang nomor 06 yang bloody. Yang coral ini warnanya yang lagi aku pakai sekarang, dan kalau yang bloody itu warnanya lebih ke merah marun, merah darah. Dan ini tuh produk lip tint dari Hanasui, menurut aku itu bagus banget dan harga dari produknya itu murah banget. Oke, jadi aku bakal bahasnya itu mulai dari packagingnya dulu. Kalau kalian beli produk ini, kalian itu bakal dapat boxnya kayak gini, sama aja kalau kalian beli produk lips dari Hanasui yang lainnya. Nah, kayak lip cream yang aku punya juga packagingnya itu pakai box kayak gini dan warnanya itu kayak hampir senada gitu. Jadi nama dari produk ini itu Hanasui Tint Durable Lip Stain. Di dalam produk ini itu udah ada kandungan vitamin E sama ada milk proteinnya juga. Isi dari produk ini itu ada 3,5 gram. Terus untuk produk ini udah berBPOM juga, ada nomor BPOM-nya itu di bagian boxnya. Dan udah halal juga. Kalau nggak salah lip tint ini itu ada 6 warna. Nanti warna-warnanya itu bakal aku cantumin di sini. Dan untuk keterangan shade-nya itu ada di bagian atas box-nya. Untuk expire ada di bagian bawahnya. Oke, jadi untuk packaging dari produknya itu kayak gini. Ini tuh lumayan cantik untuk packaging-nya. Nggak kelihatan kayak kalau ini tuh produk yang murah banget gitu. Tapi ini tuh packaging-nya dari plastik gitu. Nah, kayak gini. Tuh, bagus gitu. Dan di bagian bawahnya itu ada sedikit warna dari lip tintnya. Terus untuk shade-nya juga di bagian bawahnya itu ada. Menurut aku untuk aplikatornya, untuk harga yang segini ini tuh lumayan bagus. Dan enak dipakainya aplikatornya itu. Aku bakal kasih swatch warnanya itu ke kalian. Nah, warnanya itu kayak gini, itu cantik banget. Nah, kalau kalian pakai produk ini, menurut aku nggak akan kelihatan kalau kalian itu lagi pakai lip tint, karena ini tuh pas dipakai itu nggak kayak lip tint gitu. Oke, pertamanya dingin gitu pas aku pakai, kayak ada sensasi dinginnya. Terus ini tuh kalau dibanding lip tint yang lain, ini tuh agak kental gitu, nggak secair lip tint yang lain dan ngesetnya lumayan cepat. Terus yang aku suka ini tuh produknya itu wangi banget. Ini tuh wanginya kayak agak wangi permen karet gitu sedikit. Dan meskipun baru di swatch sebentar, ini tuh langsung nge-stain gitu. Nah, kalau misalkan ini aku hapus gitu, tuh udah ada warnanya gitu sedikit. Dan yang ini nanti bakalan aku diemin dulu. Oke, jadi tadi sebelum pakai produk ini, aku tuh pakai dulu lip balm. Tapi pas aku mau pakai produknya, lip balmnya itu aku hapus gitu. Dan aku langsung pakai ini. Ini tuh produknya nggak ngebuat bibir aku kering sama sekali, dan produknya itu nggak ngebuat bibir aku itu garis-garis halusnya itu kelihatan jelas. Karena biasanya kalau aku pakai lip tint, bibir aku itu kelihatan kering banget dan kayak pecah-pecah gitu di bagian dalamnya, tapi ini tuh nggak sama sekali. Mungkin karena di dalamnya juga ada kandungan vitamin E-nya, jadi bisa membantu menutrisi bibir gitu produknya. Oke, jadi aku bakal coba hapus dulu ini produknya yang ada di bibir aku, dan nanti aku bakalan swatch lagi gitu. Aku bakal retouch di bibir aku. Nah, ini pas udah aku hapus kayak masih ada gitu. Tapi ini tuh merata gitu, nggak yang kayak pecah-pecah gitu. Dan yang aku suka produk ini itu, biasanya kan kalau aku pakai lip tint yang lain, lip tintnya itu kayak cuman di tengah aja gitu, kayak nggak rata, kayak kurang bagus kelihatannya, tapi ini tuh enggak sama sekali. Oke, jadi ini tadi udah aku hapus produknya yang ada di bibir aku, dan aku bakal pakein lagi. Nih, kalian bisa lihat. Warnanya itu bagus banget. Ini tuh jarang banget aku nemuin lip tint yang warnanya itu kayak gini, karena biasanya warna lip tint itu warnanya merah atau lebih ke orange atau lebih kemarun gitu, tapi ini tuh kayak lebih soft warnanya. Dan kalau misalkan dipakai satu warna, kayak warna ini doang, ini tuh bakal bagus banget. Dan ini juga aku pakainya itu cuman satu warna, aku nggak tambahin lip cream atau yang lainnya, ini tuh nggak sama sekali. Nah, warnanya itu kayak gini, kayak langsung merata di bibir aku. Terus aku juga suka banget sama produk ini karena wanginya itu enak banget. Bukan wangi lip tint yang tinta gitu, enggak, ini tuh wanginya nyegerin banget, terus ada rasanya manis. Jadi kalian kalau lagi males pakai produk lips tapi pingin kelihatan segar gitu, kalian bisa pakai produk ini. Dan warnanya kalian bisa sesuaiin sama kesukaan kalian, tapi aku paling suka sama yang warna 05 ini, yang coral.
Terus packaging dari produk ini tuh kecil gitu kan, jadi gampang banget dibawa kemana-mana. Meskipun kalian bawa tas kecil, kalian bisa masukin produk ini. Terus harga produknya itu murah banget. Nanti linknya bakal aku simpen di description box aku. Dan kalau misalkan kalian setelah pakai satu layer, terus kalian mau pakai layer kedua, kalian bakal tenang banget. Kalian bakal enak pakainya karena ini tuh nggak berat sama sekali. Karena ini tuh lip tint juga. Dan tadi aku belum kasih tahu ke kalian kalau ini dihapus. Nih, keangkatnya itu sedikit banget, hampir nggak ada gitu. Tapi ada yang keangkatnya gitu. Aku nggak tahu, mungkin karena ini tuh baru diaplikasiin di bibir aku. Nih, kayak gini. Ini tuh warnanya nge-stain gitu di bibir, bagus banget. Nah, ini yang tadi udah aku swatch kan, sisanya itu. Tuh, makin lama ini tuh warnanya makin stain gitu di kulit, apalagi di bibir. Nah, tuh udah bakal aman banget kalian kalau pakai produk ini karena warnanya itu nempel gitu, kayak nggak akan gampang hilang. Oke guys, jadi aku tuh saranin banget ke kalian kalau kalian yang lagi cari lip tint yang harganya itu affordable tapi bagus banget dan di bibirnya itu bagus banget kelihatannya dan warnanya juga cantik, kalian bisa pakai produk ini. Kalian bisa beli produknya. Ini tuh harganya murah banget di kantong, ramah banget, terus warnanya juga bagus dan kalian bakal gampang banget nemuin kemana-mana. Ini juga aku tuh baru punya. Tadi produknya baru datang dan aku tuh pin langsung nge-review karena produknya itu sebagus itu. Oke guys, jadi segini dulu video dari aku. Thank you buat kalian yang udah nonton videonya. Kalian bisa like video ini dan kalian bisa share videonya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Thank you for watching. Bye-bye.